Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat penggerek batang padi, obat mati pucuk, obat sundep, dan beluk, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Sigenta Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, di mana profesi penduduk pada umumnya adalah petani. Pertanian di Indonesia beraneka ragam. Ada pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan pertanian tanaman perkebunan. Dari ketiga macam pertanian yang ada di Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia bertani tanaman pangan. Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia, mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, diperlukan penyelarasan peningkatan produksi di satu pihak. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang berintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, di mana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan, apakah swasembada atau kecukupan. Hingga saat ini, upaya pemerintah dalam mencapai tujuan ketahanan pangan melalui swasembada beras terus digalakkan. Hal ini mengingat ketergantungan masyarakat Indonesia yang besar terhadap beras sebagai makanan pokok dan sumber karbohidrat. Pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan serangan hama. Pada video kali ini akan dijelaskan gejala serangan hama pada tanaman pangan. Salah satu penghambat di dalam suatu beratnya peningkatan produksi pangan adalah faktor hama. Oh iya, dihitung hama juga adalah belirnya. Makhluk hidup yang mengurangi kualitas bos ini. Dan kuantitas beberapa sumber daya manusia yang berupa tanaman atau binatang yang dipelihara, yang hasil dan seratnya dapat diambil untuk kepentingan manusia. Dan kali ini yang akan kita bahas salah satu hama penting tanaman padi, yaitu hama penggerek batang padi. 4 jenis penggerek batang padi. Sebenarnya ada 6 ya, namun yang sering dijumpai di lapangan atau di lahan persawahan, ya yang keempat ini ya, yaitu yang pertama, penggerek batang padi kuning atau Scirpopaga interculas. Dengan ciri-ciri, yang jantan mempunyai bintik-bintik gelap pada sayap depan, ngengat betina berwarna kuning dengan bintik hitam di bagian tengah sayap depan, panjang ngengat jantan 14 mm dan panjang ngengat betina sebesar 17 cm. Nah, ini ada contoh imago dewasanya ya, warna kuning. Penggerek batang padi warna kuning. Yang kedua yaitu penggerek batang padi warna putih atau Scirpopaga innotata. Dengan imago atau ngengat berwarna putih, panjang betina 13 mm dan yang jantan 11 mm. Kelompok telur tertutup bulu halus. Larva instar pertama bergerombol. Larva instar berikutnya, satu larva dalam satu lubang. Yang ketiga, penggerek batang padi merah jambu atau Sesamia inferens, yaitu dengan ciri kelompok telur tidak tertutup bulu halus. Larva instar pertama dan seterusnya, beberapa larva hanya ada dalam satu lubang. Yang terakhir, yaitu yang keempat, penggerek batang padi bergaris atau Chilo supresalis. Dengan ciri kepala imago berwarna coklat muda, warna sayap depan coklat tua, vena sayap nampak jelas dengan panjang 1,3 mm. Warna larvanya abu-abu, kepala coklat dengan 5 garis coklat sepanjang tubuhnya.
Nah, ini contoh ada di gambar ya. Keempat jenis penggerek batang padi yang sering ditemukan merusak tanaman padi. Next. Siklus hidup penggerek batang padi. Nah, ini siklus hidupnya ya, dimulai dari telur yang dibuat di dahan ataupun di daun padi ya. Kemudian berubah menjadi larva. Nah, larva-larva ini kan di dalam batang padi yang berongga. Itulah yang merusak, yang membuat padi mati pucuk ataupun masak sadari atau serangan buluk dan sundep. Nah, kemudian dia berubah naik ke atas ya, ke daun padi menjadi pupa. Dan terakhir berubah menjadi imago dewasa atau penggerek batang padi dewasa yang berbentuk kupu-kupu ya. Next. Nah, ini contoh gejala serangan penggerek batang padi di batangnya ya. Nah, itu dia nampak di batangnya. Next. Ini juga gejala sundep ya, atau mati pucuk. Pada tanaman muda atau fase vegetatif, larva memotong bagian tengah anakan yang menyebabkan pucuk layu atau mati pucuk, berubah warna menjadi coklat, kering, mati, dan inilah yang disebut dengan sundep dan terjadi di fase vegetatif tanaman padi. Nah, ini gejala serangan beluk ya pada tanaman padi. Bila kerusakan terjadi pada tahap produksi atau setelah malai atau gabah terbentuk, maka malai berubah warna menjadi putih, kosong, dan hampa. Dan gejala inilah yang disebut dengan penyakit hama beluk ya, di fase generatif tanaman padi. Nah, ini kehilangan hasil akibat serangan OPT pada umumnya ya. Nah, yang paling banyak itu serangannya di hama penggerek batang padi ya, sebesar 29%. Penggerek batang padi. Penggerek batang padi merupakan hama penting pada tanaman padi yang dapat menimbulkan kerusakan berat sampai dengan kehilangan hasil yang cukup besar. Penggerek batang padi atau dikenal petani sebagai hama sundep dan hama beluk merupakan salah satu hama penting tanaman padi. Kerusakan 1% pada tanaman padi akan menimbulkan kerugian 1% pula. Hal ini dikarenakan batang padi yang diserang akan mati, atau jika sudah menghasilkan malai, maka bulir padi akan hampa. Terdapat beberapa jenis penggerek batang padi, yaitu penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, penggerek batang padi bergaris, dan merah jambu. Di Banten, yang paling banyak dijumpai adalah penggerek batang padi kuning atau Skirik Popaga Interculas. Penggerek batang mulai menyerang tanaman padi sejak di persemaian hingga ke fase generatif atau pembentukan malai dan berbunga. Serangga dewasa atau ngengat meletakkan telur di permukaan daun. Selanjutnya, telur menetas menjadi ulat atau larva, dan ulat akan bergerak ke bawah menuju pangkal batang dan mulai menggerek batang. Batang yang sudah digerek larva ini akan mudah dicabut. Pada pangkal batang, terdapat bekas gerakan larva dan gejala pada daun tampak menggulung berwarna kuning hingga coklat. Dan ini disebut dengan gejala sundep. Adapun gejala serangan pada fase generatif adalah malai yang muncul tegak, tidak merunduk atau tidak berisi, berwarna putih, gabah hampa, dan mudah dicabut. Dan ini disebut dengan gejala beluk. Insektisida. Insektisida adalah bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga pengganggu tanaman. Insektisida termasuk salah satu jenis pestisida. Insektisida Virtaco 300 SC merupakan insektisida racun kontak dan sistemik berbentuk pekatan yang larut dalam air, berwarna putih kecoklatan,
untuk mengendalikan hama penggerek batang, goreng coklat, dan pelipat atau penggulung daun pada tanaman padi. Kita mengetahui kalau Virtaco, yaitu insektisida produk dari PT Syngenta Indonesia ini, sangat ampuh mengendalikan beberapa hama pada beberapa komoditas tanaman. Menurut Marsudi, selaku produk manajer dari PT Syngenta Indonesia, insektisida Virtaco merupakan produk terbaru yang diluncurkan. Ini sangat baik dibandingkan dengan insektisida yang telah beredar di pasaran. Misalnya, terbukti sangat efektif mengendalikan hama-hama utama pada tanaman padi, yaitu seperti hama sundep, beluk, hama putih palsu, dan ulat penggulung daun, sehingga niscaya lebih efisien dari segi biaya, waktu, dan mudah dalam aplikasinya, lantaran satu kali semprot bisa mengendalikan banyak sekali hama utama pada tanaman padi, katanya menambahkan. Bukan hanya itu saja, saat para petani di Karawang, Jawa Barat mencoba menggunakan Virtaco ini, mereka menemukan bahwa tanaman padinya tumbuh lebih subur menghijau. Hal itu disebabkan lantaran tanaman padi terbebas dari serangan hama sesudah menggunakan Virtaco ini. Maka, tanaman padi akan tumbuh lebih sehat sehingga produksi akan lebih meningkat. Lanjut Marsudi. Spesifikasi produk insektisida Virtaco 300 SC, yaitu bahan aktif yang dimiliki klorantraniliprol sebesar 100 gram per liter dan tiamitoksam sebesar 200 gram per liter dengan formulasi SC atau soluble concentrate, warna putih kecoklatan, berbentuk cairan pekat. Dengan cara kerja, kontak dan sistemik, produsen PT Syngenta Indonesia. Keunggulan produk insektisida Virtaco 300 SC, yaitu yang pertama, efektif dalam mengendalikan hama jenis larva seperti ulat. Yang kedua, memiliki dua bahan aktif ganda, yaitu klorantraniliprol sebesar 100 gram per liter dan tiamitoksam 200 gram per liter. Yang ketiga, bekerja cepat dalam mengendalikan hama sebab cara kerjanya sistemik dan kontak. Yang keempat, insektisida ini berbentuk pekat cair yang mudah larut dalam air. Dan yang terakhir, kelima, yaitu dapat digunakan untuk tanaman padi dan berbagai jenis tanaman lainnya. Tetapi, keampuhannya ini juga harus diimbangi dengan harga yang tidaklah murah. Harga Virtaco saja yang 100 ml sudah sekitaran kurang lebih 200.000, sedangkan yang 50 ml saja sekitar kurang lebih 100.000, atau tergantung pada wilayah dan kios yang menjual. Dalam penyemprotan, harus dicari imbangan yang cocok antara dosis dan konsentrasi. Imbangan tersebut dipengaruhi oleh volume semprot. Sebagai contoh, dapat digambarkan misalkan dosis aplikasi insektisida Virtaco 300 SC adalah 200 ml per hektar dengan volume semprot 500 liter per hektar. Jika petani melakukan penyemprotan dengan tangki ukuran 15 liter, maka diperlukan penyemprotan sebanyak 33 tangki untuk 1 hektar dengan konsentrasi sejumlah 0,4 mili Virtaco tiap tangki. Demikianlah penjelasan tentang produk insektisida Virtaco 300 SC ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang akan menggunakannya. Terima kasih. Pengendalian kimiawi atau pestiside control. Pengendalian secara kimiawi atau dengan pestisida sebaiknya hanya dilakukan bila populasi serangan hama atau intensitas serangan penggerek batang telah melebihi ambang batas pengendalian pada tanaman padi dalam masa pertumbuhan atau stadia vegetatif. Penggunaan pestisida dilakukan apabila tingkat serangannya lebih dari 5%, sedangkan pada fase generatif jika intensitas serangannya 15% atau lebih. Dengan pestisida, populasi serangga hama dapat ditekan dan turun secara cepat, bahkan reaksinya bisa langsung dilihat.
atau knockdown effect. Namun demikian, kelebihan itu harus dibayar dengan harga tinggi karena selain mahal, penggunaan pestisida juga berdampak terbunuhnya musuh alami atau binatang lain yang berada di sekitar pertanaman. Ini bisa menimbulkan ledakan hama kedua atau resurgensi dan munculnya sifat kekebalan terhadap pestisida tersebut atau resistensi. Selain dampak negatif terhadap lingkungan, penggunaan pestisida juga dapat meninggalkan residu pada produk pertanian yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Pestisida merupakan alternatif terakhir dalam sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Jika tingkat serangannya sudah melebihi ambang ekonomi atau populasinya telah mencapai ambang pengendalian. Saat ini, pestisida yang beredar di pasaran sangat banyak. Bahkan, satu jenis bahan aktif saja bisa lebih dari 3 merek dagang. Oleh karena itu, penggunaan pestisida sebaiknya memperhatikan 5+1, yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, atau tepat aplikasi, dan tepat harga. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up, time is barely on our side.